Pemirsa, seorang ibu beranak tiga tewas mengenaskan setelah tersambar kereta komuter lain di perlintasan dekat stasiun Klender Baru Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, putri kedua korban jatuh pingsan saat melihat jasad ibunya yang tewas tersambar kereta dari arah Bekasi menuju kota di perlintasan Klender Baru Cakung, Jakarta Timur tadi pagi. Saat kejadian, korban Elif Obe yang merupakan warga rumah susun Klender tengah berjalan di pinggir rel untuk membeli air mineral. Namun tiba-tiba kereta komuter lain dari arah Bekasi datang dan langsung menyambar tubuh korban.